netizen, welcome back to my channel. Kita bertemu lagi dengan saya Ahusa. Di sini ada feature baru yang akan kita bahas. Tapi sebelum lanjut, ada bagusnya kalian like dan subscribe channel saya jika menurut kalian bermanfaat. Oke, kita ke pengumuman dulu. Mari kita lihat hasil maintenance kemarin apa saja. Sepertinya banyak yang banyak lagi feature baru dan ada banyak reset gratis. Oke, 2020 tahunnya bulan April tanggal 16 reset skill gratis dan status akan tersedia secara gratis hingga 23 April 2020. Jadi kalian manfaatkan itu selengkap-lengkapnya, sebaik-baiknya, selengkap-lengkapnya anjir. Silakan baca untuk keterangan selengkapnya, itu baru bener. Oke, periode eventnya sampai dari Kamis sampai Kamis juga. Oke. Nah, ini yang kita akan bahas yaitu sistem guard dan evasion telah diubah agar dapat diaktifkan pada saat yang dikehendaki. Biasanya kan manual, apa kok manual, auto biasanya, atau kalian ngindar sendiri. Fitur ini dapat digunakan dengan menyetel pengaturan guard dan evasionnya ke manual dari pengaturan sistem. Pengaturan defaultnya adalah auto. Nah, perubahan guard rate, guard power, evasion rate yang diperoleh dari merombak sirat ditiadakan. Oke, jadi rate-ratenya tuh dihilangin dan diubah jadi apa ya? Gue lupa, di bawah ini ada keterangannya nanti kok. Yang digunakan untuk zirah diperberat dan evasion untuk zirah yang diperingan. Jadi kalian bisa pakai dua-duanya sekaligus tergantung kalian jadi jenis armornya. Evasion atau menggunakan apa namanya, guard, menggunakan zirah berat atau zirah ringan. Jadi kalian bisa pakai dua-duanya. Nah, ini tapi ada kayak apa namanya, penyesuaian itu untuk zirah yang diperberat dan pengurangan lukanya jadi sedang, terus kecepatan pulihnya lambat. Maksudnya kecepatan pulih di sini itu adalah cooldown untuk guardnya. Nanti ada kayak lengkungan gitu, itulah intinya. Nah, ini kalian bisa baca sendiri dari perisai pedang dua tangan, tombak itu beda-beda untuk pengurangan lukanya. Yang paling kecil tombak pengurangan lukanya, tapi kecepatan pulihnya itu beda-beda juga. Zirah yang diperingan ini untuk evasion, hindarannya nambah, artinya kita bisa 3 kali hindaran tambah 2 kali hindaran untuk pesawat sihir, jadi 4 kali hindaran. Kecepatan pulihnya artinya lambat untuk pesawat sihir, kecepatan pulihnya lambat. Di sana maksudnya kecepatan pulih ya cooldownnya lagi udah. Nah, evasion dapat digunakan bila salah satu perlengkapan di atas dipakai. Kalian pasti mengerti itu. Jadi kalian bisa pakai dua-duanya sekaligus. Nah, perubahan istilah. Nah, ini yang gue bilang tadi, guard rate diubah jadi guard recheck. Terus evasion rate diubah jadi evasion recheck. Artinya kayak cooldownnya tergantung dari guard recheck-nya. Itulah intinya. Oke, pemain memasang sikap guard. Nah, tentang fitur guard, artinya kalian memasang sikap, artinya kalian posenya jadi kayak berdiam, terus kalian menahan. Bisa disetel ke auto, bisa disetel ke auto. Kalau evasion rate untuk ngindar, nanti langsung aja lah. Bila disetel auto, evasion akan bereaksi terhadap serangan tunggal, peluru, dan bowling merayap. Gua nggak paham, tapi ini implementasi ini artinya waktu kita makainya, waktu HP sekarat resistensi naik, skill jadi tidak bisa diaktifkan dengan jumlah sisa HP yang lebih banyak seiring naiknya level skill. Gua nggak tahu ini apa ini. Guard counter, evasion tidak bisa dipakai sambil menghimpun atau merapal. Evasion jadi, evasion jadi bisa dipakai sambil menghimpun atau merapal. Jadi ketika kalian merapal skill finale, kalian bisa menggunakan itu untuk apa namanya, sambil merapal gitu aja. Nah, terus di skill bela diri atau meluncur, nah ini untuk skill yang disesuaikan, yaitu ada skill bela diri, meluncur,
atau skill sihir, skill nul lindung, skill samurai, bidasan pedang, gua nggak tahu skill apa aja itu. Kalian bisa cek sendirilah, yang pasti ini antara di nerf apa dikuatin gua nggak tahu. Terus ada penambahan modus view, gua nggak tahu modus apa itu. Nanti kalian bisa cek sendiri untuk modusnya. Terus slot karakter telah ditambahkan, jadi kalian bisa nambah dengan orc. Udah itu aja untuk info terbaru update-nya. Kita coba di evasion dan guardnya sekarang. Gua pakai char tank, semoga mau pet gua nggak mati. Itu 100 untuk penambahan gininya. Terus kita cek evasion rate-nya sekarang seperti apa dia feature-nya. Gua sempat lihat waktu itu GM waktu live streaming. Ini untuk kabur. Puas loh, bisa kabur kalian pakai itu. Jadi kalian bisa pakai dua, kedua-duanya tergantung equipment yang kalian pakai. Yang kalian pakai, intinya begitu. Nah. Terus ke sini. Nah, kita tester guard-nya ya. Gua penasaran sama guard-nya. Set. Tuh, masih guard, enak guard-nya loh. Coba kita tes sepeda. Jadi kalian guard bisa ditahan lama, kalau PDF nggak bisa. PDF kayaknya dipakai kalau misalnya fatal damage aja ya. Untuk PDF, PDF-nya perfect dev-nya kayaknya udah nggak perlu lagi nih. Tapi kayaknya masih perlu deh untuk fatal damage. Yaudah sih, itu aja dari gua. Mungkin mau ditambahin atau gimana, gua mau coba cari feature gininya di mana ya. Kayaknya di grafik deh. Tampilkan skill icon support, tampilkan feature bulletin 3D. Gores critical, transparan, tutup tampil yang mudah dipasang, bla 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 bla, fade out object, bla 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 bla. Bla 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 bla, set tampilan. Gua tadi ada tambahan feature apa, gua lupa itu. Gua enggak tahu itu sih feature-nya ada di mana, tapi gua sedang mencari. Ya udahlah, itu aja lah dari gua. Termasuknya feature-nya ini. Dan pet gua mati. Tapi gua belum biasa. Kocet. Piu. Gua jarang yang namanya adu badan, gua enggak senang adu badan anjir. Dan kita jalan aja kabur dulu pet gua mati. Ah kena. Cet wis. Oh ya, tadi katanya di finale bisa ya. Kalau di finale bisa, gua coba dulu ke kedai serikat, kita ganti char finale ya ke kedai serikat. Berarti bisa ngerapal sambil gini tadi. Kita coba ya. Kita coba apakah benar dia bisa ngerapal. Kita coba mimi perinya. Gua udah reset ini jadi mage look, udah bukan mage DPS lagi, tetap DPS sih, cuman startnya in look aja. Jarang farming jadinya kalau gua nggak ada mage look. Kelengkapan, oke, kita tambah MD, tidak ada MD rupanya. Oke, kita tester di Don Yeti dan kita gunakan skill sihir. Nah, kita cepat menghindar. Gak bisa coy, gak bisa coy. Tadi tulisannya saat merapal bisa digunakan, tapi kenapa gak bisa coy? Nih gua udah klik-klik nih, gak bisa. Untungnya luput coy. Lah keklik, nggak bisa loh sumpah. Jadi tulisannya begitu, apa tergantung gininya ya. Gua nggak ada MD lagi loh. Coba gua pakai pisau ya, gua pakai pisau. Nambah berapa dia, 7, 8,
9. Apa tergantung jumlah ininya ya? Kita coba sekarang ya. Kalau bisa bagus, kalau enggak ya aduh bahaya. Enggak ada Donyeti lagi kah? Kok enggak bisa, Jay? Yang mungkin tahu masalahnya gimana, padahal tadi jelas-jelas tulisannya bisa implementasi. Apa gua harus pakai Stargem ya? Ntar gua coba air zirah ringan. Ah iya. Oh ho ho ho. Bener. Evasion jadi bisa dipakai saat menghimpun atau merapal. Berarti kalian harus punya armor ini. Oh, atau skill ini gitu loh. Pasif ini. Oh, berarti kalian harus punya ini dulu baru bisa dipakai, guys. Gitu. Meningkatkan evasion recheck saat mengenakan zirah di pering, di per apa namanya? Menggunakan zirah di peringan. Oh. Berarti evasionnya nambah. Berarti kalian perlu ini. Meningkatkan resistensi status buruk dari guard saat HP sisa sedikit. Ini update skill barunya, guys. Berarti harus dipoto ini di screenshot ini. Ya udahlah. Untung gua ngecek-ngecek loh. Jadinya tahu nih, menaikkan evasion recheck. Evasion recheck-nya bertambah. Ini apa lagi nih? Meningkatkan pengurangan luka dari power guard saat menggunakan sirup. Oh, ini berarti penting. Untuk tank berarti ini wajib diambil, guys. Ini apalagi ini meningkatkan resistensi satu huruf. Ya udahlah. Itu aja skill barunya. Terus ya udahlah, terima kasih atas perhatiannya. Sampai bertemu di video selanjutnya. Dan jika menurut kalian video saya bermanfaat, bisa di-share ke teman-teman kalian. Dan ya udah sih, itu aja. Tekan tombol like sama subscribe-nya aja ya. Hahaha. Ya. Ya udahlah, bye-bye. Bye.